Terakhir, saudara, kebakaran TPA Jatibarang. Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah. Api dengan cepat menyebar karena kencangnya busan angin. Senin siang, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah. Api diduga bermula dari area pembuangan sampah yang sudah tidak terpakai dan kemudian menjalar ke lokasi pembuangan sampah yang berada di bawahnya. Api menyebar dengan cepat karena hembusan angin kencang. Kepala UPT Jatibarang mengaku sudah berupaya mengantisipasi agar api tidak menjalar ke tumpukan sampah yang mayoritas merupakan tumpukan sampah plastik. Namun dua unit pemadam kebakaran yang dikerahkan cukup kesulitan mengatasi api yang dengan cepat membesar. Total ya hanya satu titik, cuma menjalar saja. Ya. Itu TPA apa mas yang ditutup? Itu ditutup itu mas, yang di atas itu? Sudah ditutup. Emang di atas emang nggak ada aktivitas orang. Pusat pertama di mana mas? TPA atas yang sudah ditutup, sudah dalam. Sementara itu Kapolsek Mijen dan jajarannya berusaha untuk membantu pengamanan lokasi agar tidak digunakan untuk beraktivitas sementara waktu. Di keamanan masyarakat kami melakukan himbauan ya karena ada hewan ternak di lokasi dan para pemulung yang masih mengambil barang untuk sementara kami digeserkan untuk supaya kita fokus dalam penanganan kebakaran ini. Sekitar 1 hektar area tempat pembuangan sampah terdampak kebakaran ini. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.